Kita awali seputar Bandung Raya malam dengan informasi pertama, pemirsa 11 warga Sumedang terindikasi COVID-19 diisolasi di gedung Wisma Haji Islamic Center Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Jika hasil swab ternyata dinyatakan negatif, maka ke-11 orang tersebut akan diperbolehkan pulang. Namun bila hasilnya positif akan langsung dirawat di RSUD Sumedang. 11 orang warga Sumedang yang terindikasi COVID-19 di karantina di Wisma Haji Islamic Center Kabupaten Sumedang. Karantina ke-11 warga Sumedang tersebut dalam rangka menunggu hasil tes swab juga agar tidak mengalami stres pada saat menunggu hasil. Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Sumedang Herman Suyatman mengatakan, sesuai hasil kajian Divisi Operasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Wisma Haji Islamic Center sudah mendapatkan persetujuan dari masyarakat setempat untuk dijadikan tempat isolasi sementara bagi pasien reaktif COVID-19. Wisma Haji Islamic Center yang dijadikan tempat isolasi tersebut memiliki daya tampung hingga 29 orang. Isolasi Sumedang. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini di RSUD Kabupaten Sumedang ada 17 orang yang telah mengikuti rapid test hasilnya reaktif. Dari 17 yang rapid test reaktif ini kami pilih ada 6 bergejala dan itu tetap dirawat di rumah sakit. Adapun yang tidak bergejala sebanyak 11 orang itu harus kita alihkan, harus kita isolasi tersendiri. Herman mengimbuhkan apabila hasil swab tes sudah didapatkan dan dinyatakan negatif, maka ke-11 orang tersebut akan diperbolehkan pulang. Namun bila hasilnya positif akan langsung dirawat di RSUD Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV.